sebuah stadion yang namanya Vodova di kota saya, di kota Brno. Dan kita mau mendukung timnas badminton atau bulu tangkis Indonesia. Karena lagi ini di situ ada orang Indonesia yang main yang namanya Krishna Adi Nugraha. Dan kita mau mendukung dia, semoga dia menang. Dan ada juga satu perempuan yang namanya Putri Kusuma Wardani, kita juga mendukung dia. Dan ada dua perempuan yang lain yang main bersama, yang doubles. Jadi ya, semoga mereka semua menang ya. Takže v tom videu budeš taky. Tam budu muset přihodit potom titulky. Už jsi někdy viděl nějaký badminton? Hrál se badminton na ulici. Hrál badminton, jo. Tak jo, jdem dovnitř. Ta džuga mou k tomu sama. Budu bez. Oh, tentu saja. Bapak saya, dia datang nonton badminton, tapi dia butuh kopi dulu, ya. Říkám, že sice přijdeš na badminton, ale hnedka musíš na kafe, že? Kopi. Cari bendera Indonesia tapi itu di situ jauh. Muka Bangladesh, Sri Lanka, Empire, Marcos Duma, Serge Judge, Veronica Zipola. Jadi kalau di sini kalau kami lapar dan kami hanya mau makan makanan yang ringan, kami biasanya makan ini ya, ini roti, tapi roti panjang, dan di dalamnya ada sosis, dan itu enak dan murah. Jadi makan dulu, setelah itu baru kembali ke dalam dan kita mau lanjut mendukung Indonesia. Oke, hari ini panas. Oke. Lanjut,
Ternyata ayah saya sangat tertarik dengan badminton ini, jadi dia sudah mulai berpikir bahwa dia mau membuat lapangan sendiri di rumahnya. Nanti yang main pertama kali saya. Iya. Oke. KBRI yang main. KBRI versus bapak saya nanti ya. Oke, ayo. Masuk. Satu, dua, tiga. Ntar main lagi jam malam 7. Kok bisa bahasa Indonesia? Bisa. Saya dulu sekitar 6 tahun saya tinggal di Indonesia. Di mana Jakarta? Di Bogor dan balik. Dan sekarang saya punya. Oke, kita sudah pulang dan besok dan lusa mungkin ke sana lagi karena kita mau melihat lebih banyak ini match. Tapi ya sekarang kami sudah hampir di rumah dan saya berpikir saya sebenarnya belum pernah menonton menonton badminton, tapi menurut saya itu menarik sekali. Saya mungkin pernah main waktu saya kecil satu dua kali dengan sepupu atau dengan adik saya, tapi tidak terlalu sering. Tapi menurut saya itu luar biasa karena itu sangat cepat. Dan saya tidak heran bahwa tadi kami melihat 3 match ya, dan satu laki-laki, satu perempuan, dan satu yang doubles perempuan, dan mereka semua menang.
Luar biasa. Tapi saya tidak heran dan saya berharap besok mereka juga semua menang. Oke, kami sudah sampai rumah. Terima kasih kalian sudah menonton video ini. Jangan lupa kasih like dan subscribe dan